Tapi kadang-kadang gue kalau nyanyi gosip perselingkuhan Ririn dengan Ijong pun makin santer terdengar, apalagi kini Ririn dengan Ijong mulai go public. Ririn menemani Ijong Natalan di rumah keluarganya, terlihat dan terposting di sosial media. Banyak tudingan dan komentar-komentar pedas dari para netizen, tak hanya tentang perselingkuhan Ririn dengan Ijong, namun kini agama Ririn pun dipertanyakan. Banyak yang menuduh Ririn Dwi Ariyani pindah keyakinan demi Ijong. Keluarga Ijong pun nampak terlihat mulai menerima Ririn. Dituding berselingkuh dengan Jonathan Prizi, Ririn Dwi Ariyani hingga bercerai dengan sang suami Aldi Bragi. Kali ini, agama Ririn Dwi Ariyani dipertanyakan usai merayakan Natal bersama Ijong. Sang paman Benny Simanjuntak pun menerima Ririn dan membandingkan Ririn dengan mantan istri Ijong, Dena Devanka. Bukan rahasia lagi kalau Dena Devanka lah yang menceritakan tentang kedekatan Ijong dengan Ririn saat keduanya masih berumah tangga. Hingga akhirnya Ririn bercerai dengan Aldi Bagi dan juga Ijong bercerai dengan Dena Devanka. Ririn dengan Jonathan Prizi pun tak peduli dengan komentar-komentar pedas para netizen yang menuding mereka selingkuh, kini menuding Ririn Dwi Ariyani pindah keyakinan demi Jonathan Prizi. Pasangan ini pun memperlihatkan kebersamaan karena keduanya sama-sama dalam satu sinetron. Apalagi tak sedikit banyak yang mendukung kedekatan Ririn dengan Ijong dan menginginkan mereka berjodoh setelah keduanya sama-sama bercerai dari pasangan masing-masing. Benny Simanjuntak yang dulu membantah ada perselingkuhan antara Ijong dengan Ririn Dwi Ariyani, kini mendukung kedekatan Ririn dengan Ijong. Benny Simanjuntak yang nampak tak respek kepada Dena Devanka, mantan istri dari Ijong pun nampak tak peduli dengan komentar para netizen, kini hanya ingin melihat sang keponakan yang dianggap anak sendiri bahagia. Setelah sama-sama bercerai, Ririn Dwi Ariyani dan juga Ijong nampak kini mulai memamerkan kemesraan bersama, terlihat mulai go public. Ririn pun mulai menemani Jonathan Prizi Natalan. Kini agama Ririn dipertanyakan. Banyak yang menuding Ririn pindah keyakinan demi Ijong. Namun pemberitaan ini pun belum diklarifikasi baik oleh Ririn maupun oleh Ijong Jonathan Prizi. Pengakuan Tasya udah nggak bau kok, rambut aku lagi dicatok terus aku kentut. Nggak bau kan? Mama Nunu sampai kabur, nggak bau kan? Belum. Nggak mengaku ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.